apa yang harus kita persiapkan menghadapi tahun baru dan apakah kita boleh merayakannya. Ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2013, akan memasuki tahun 2014. Sebetulnya pergantian tahun baru itu lebih kepada waktu untuk kita untuk muhasabah, untuk koreksi diri. Setelah 12 bulan berlalu, apa yang sudah kita kerjakan di 12 bulan ini? Kan 12 bulan itu waktu yang cukup panjang untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Anak yang tahun lalu kelas 1 sekarang sudah kelas 2. Anak yang tahun lalu kelas 3 SMP sekarang sudah kelas 1 SMA. Berarti sudah naik kelas. Nah, muhasabah kita dalam 12 bulan ini kira-kira kita sudah naik kelas apa belum? Padahal kita selalu diingatkan agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, kan? Itu yang lebih penting. Bagaimana kita introspeksi. Misalnya, kalau setahun lalu kita membaca Al-Quran belum lancar, nah, setelah 12 bulan ini, apakah bacaan Quran kita sudah lebih lancar? Atau masih kualitasnya sama dengan tahun lalu? Kalau masih sama, berarti kita belum naik kelas itu. Itu yang lebih penting. Sebetulnya dari segi ibadah tidak ada tuntunan untuk merayakan tahun baru. Adapun sekarang di masyarakat banyak orang memperingati, justru kita harus waspada. Jangan sampai peringatan memasuki tahun baru itu kemudian kita berbuat hal-hal yang maksiat atau dosa. Itu yang harus hati-hati. Kalau kita mau mengambil yang hikmah yang positif, mestinya ya justru kita mengadakan perenungan lah. Tidak ada ketentuan apalagi kewajiban untuk merayakan tahun baru. Justru kita harus waspadai. Jangan sampai itu dipakai untuk hura-hura, hal-hal yang mubazir, apalagi kemudian hal-hal yang maksiat, misalnya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu kan berarti malah berbuat dosa. Kita harus hindari hal-hal yang negatif. Nah, untuk tahun mendatang mestinya kita punya tujuan, punya target bagaimana supaya kita bisa naik kelas. Karena sebagai seorang mukmin, kita harus punya semangat untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga di tahun mendatang kita akan mempunyai kualitas yang lebih baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan. Amin. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah untuk menghadapi tahun baru kita perlu membuat resolusi katanya, atau mungkin rencana ke depan? Saya kira bagus itu. Kan sebagai orang yang memanage segala resources yang kita miliki, kita perlu juga membuat planning. Ya, bagus juga kalau kita membuat apa kira-kira target capaian yang kita inginkan di tahun baru ini. Kalau dari segi sekolah mungkin kan kita punya target pertengahan tahun depan paling enggak kita sudah naik kelas. Atau kalau dari segi pelajaran pengajian kita bisa juga menarget tahun depan berapa juz yang akan kita hafal.
atau berapa juz yang kita bahas, atau kitab apa yang kita targetkan untuk dikhatamkan, itu hal yang bagus. Namun tentu tidak hanya terbatas pada bulan Desember saja. Bisa saja kita membuat planning mungkin nanti di bulan Juli untuk sampai Juni tahun yang akan datang. Jadi hal yang lumrah-lumrah saja kalau orang membuat resolusi atau membuat planning. Justru kalau tidak punya planning kan orang mengatakan kalau tidak punya rencana itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Kalau kita ingin sukses, mestinya kan segala sesuatu itu di planning. Cuma pertanyaannya suka begini, apakah itu bukan berarti kita takabur memastikan sesuatu yang belum tentu di masa depan? Ya tidaklah, kita kan dalam hal itu tetap dilandasi dengan insya Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita citakan. Namanya planning bukan berarti kita memastikan akan mencapai sesuatu. Insya Allah kita akan berbuat demikian dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana hubungannya dengan tahun baru hijrah? Itu kan hanya perbedaan sistem kalender ya. Kalau ada kalender Masehi yang sekarang ini kita mau masuk ke tahun 2014, ada tahun Hijriah yang sekarang baru di tahun 1435. Tahun Masehi itu berawal dari kelahiran Nabi Isa. Jadi sampai sekarang ini sejak kelahiran Nabi Isa sudah 2014 tahun. Kalau tahun Hijriah, tahun satunya dimulai ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi sejak peristiwa hijrah itu sampai sekarang sudah 1435 tahun. Perbedaannya lagi kalau tahun Masehi itu berpatokan pada peredaran matahari, makanya disebutnya sistem kalender Syamsiah. Kalau tahun Hijriah berpatokan pada peredaran bulan, maka disebut sistem kalender Qomariyah. Tahun baru Hijriah atau tahun-tahun Hijriah dimulainya sejak hijrahnya Rasulullah. Kenapa tidak tahun kelahiran Nabi Muhammad yang dijadikan tahun satu ya? Atau kenapa tidak peristiwa wafatnya beliau yang dijadikan sebagai tahun satu? Ada beberapa pemikiran kenapa kok justru peristiwa hijrah yang dijadikan sebagai patokan tahun satu. Karena sebetulnya yang mau diambil itu adalah semangatnya, yaitu semangat hijrah. Jadi ketika kaum muslimin memperingati tahun baru hijriah, sebetulnya yang harus direnungkan itu adalah semangat dari hijrah itu. Bukan hanya sekedar perpindahan tahun, tapi semangat hijrah. Apa sih diantara semangat hijrah itu? Semangat hijrah diantaranya kan, hijrah itu kan perubahan, perpindahan, bukan hanya perpindahan tempat gitu loh, tapi perpindahan dari hal yang kurang baik menuju kepada hal yang lebih baik. Jadi hijrah itu jangan dibayangkan, bagi kita jangan cuma dibayangkan perpindahan tempat, tapi juga kita harus perpindahan situasi. Dari kondisi yang kurang baik kita menuju kepada kondisi yang lebih baik. Itu semangat hijrah. Apalagi kalau kita renungkan kisah tentang bagaimana kaum muhajir dari Mekah pindah ke Madinah. Di Madinah disambut oleh penduduk Madinah yang disebut dengan golongan Ansor kan. Sehingga ketika itu kan di Madinah ada dua grup, dua kelompok orang Islam, kelompok muhajir, kelompok ansor. Jadi dua kelompok ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau kelompok ansor itu kan orang-orang pribumi yang secara ekonomi sudah mapan-mapan mereka, banyak orang-orang kaya. Kalau orang muhajir itu banyak yang nyampe ke Madinah itu cuma dengan pakaian yang melekat di badan saja. Banyak yang
fakir, banyak yang miskin. Nah, kalau ada dua kelompok yang berbeda dari segi ada kesenjangan ekonomi, itu sebetulnya itu adalah potensi konflik gitu. Bisa terjadi pertikaian gitu. Maka itu Rasulullah kemudian banyak mempersaudarakan antara kaum Muhajir dan orang Ansor, sehingga walaupun mereka ada kesenjangan secara ekonomi, tapi setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka menjadi rukun ya, karena merasa bersaudara. Itulah semangat hijrah, yaitu semangat persaudaraan, semangat kerukunan. Ada kan seorang Ansor yang menawarkan kepada saudaranya dari Muhajir, menawarkan separuh hartanya untuk diberikan kepada saudaranya yang dari kaum Muhajir. Tapi si kaum Muhajir tadi yang ditawari untuk separuh harta daripada orang Ansar mengatakan, terima kasih, tunjukkan saya ke pasar, katanya, saya akan berniaga sendiri. Itu berarti contoh bahwa semangat hijrah itu adalah semangat etos kerja, kalau saya bilang ya. Ada yang menawarkan harta, ada orang kaya menawarkan harta gratis, dia malah tidak terima karena itu tidak menunjukkan etos kerja. Sekarang kan banyak orang yang pengen kaya secara instan ya. Kalau kaum Muhajir nggak begitu, tawarannya disyukuri, tapi dia mengatakan, tunjukkan saja saya ke pasar, saya akan berniaga sendiri. Itulah namanya etos kerja. Itulah diantara beberapa semangat yang mestinya kita miliki dari pergantian tahun, terutama pergantian tahun hijrah yang kita miliki ya. Nah, demikian juga sekarang pergantian tahun Masehi. Yang penting kita bisa memperbaharui semangat kita, semangat belajar, semangat bekerja, semangat mencari ilmu, itu harus kita miliki. Yang kemarin sudah mulai menurun, sekarang mari kita bangkitkan lagi semangat kita. Saya kira itulah yang lebih penting.